Well, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini jam 2 pagi, mau siap-siap berangkat ke bandara. Mau kemana? Tungguin. Udah sampai, udah masuk ke imigrasi. Sekarang mau ke gate. Kita flightnya jam 5 early, pesawat pertama banget biar puas, nggak kepotong waktunya dan bisa tidur juga nanti di gate. Ini tuh ngingetin gue waktu masih kerja di airlines juga, kebetulan masih ada yang pembangunan. Oh, mau ada sore. Nah, gue tuh dulu pernah kerja juga di airlines. Dan kalau shift 1, ya ini nih, startnya udah nyampe jam 2, jam 3, prepare. Terus untuk yang flightnya jam 6 gitu. Di kedua ini juga, maaf gitu. Jadi kalau misalnya tuh prepare-nya biar nanti langsung on, udah dandan, udah cakep, udah rapih, mau tidur tapi di gate. Semoga nggak delay guys. Kemarin ini food terminal belum buka yang waktu ke Bangkok. Sekarang udah ada Subway tapi boycott guys. Starbucks belum buka. Dante sih suka kangen sama ininya. Nah ini nih, ada ini nih, si jajanan dan food court. Tapi lagi nggak kepengen makan, pengen makannya nanti di sana aja. Nih guys, kita nunggu dulu di Indomart. Ngopi-ngopi. Kali ini mau perginya sama sepupu. This is their first time to go to abroad. Oh, sama Shail, held the stroller. Ini ibu aku. Sampai touchdown, mau masuk imigrasi lagi. Sekarang kita mau ke imigrasi. Hopefully nggak antri lama-lama kayak yang di TikTok. Ya cepat biar bisa cepat sarapan karena terlalu lapar. Malah makan tom yum biar seger. Ini kita mau menuju TRX. Tuh, mall yang baru. Ternyata kawasan hotel kita tuh sebenernya di tengah. Jadi tuh ini nanti jalan kayak 15 menit. Ini barengan sama pekerja-pekerja dari Bangladesh. Agak ngos-ngosan guys, karena panas banget. Ini ada kafe. Tuh, seru banget, kayak mau nyobain deh. Ada gelato. Nih, ini daun-daun. Bagus ya? Stop by foto-foto di TRX ini, Tun Razak Exchange Mall baru, dan ada Shake Shack, jadi mau makan di situ. Dia bisa gerak guys, ini atau monster nih instalasinya guys. Setiap ke Asia kayak Singapura, Malaysia, or Bangkok, gue selalu nyari ini di Sevel. Nih mereknya, ini tuh halal dan isinya tuh udang satu biji. Nah dulu tuh kalau gak salah isinya tuh cuma 4, tapi ini tuh jadi 5 dan harganya jadi naik sih. Cuman ini sumpah demi apapun enak banget. Ini sayang banget sendok habis, jadi tuh ini tuh instan, bisa dipanasin di Sevel. Jadi bisa langsung makan, tapi hati-hati panas, free of
ngangetin sama si air panasnya kan, kalau mau bener-bener kayak panas itu. Cuman sayang sendoknya habis, jadi kita tunggu dingin buat ngokop kuahnya. Struggling makannya karena panas, nggak ada sendok. Apa pedes. Ini nungguin check-in guys. Jadi orang yang sebelumnya itu dia late check out, padahal itu lagi high season, peak season kan. Harusnya kan gak boleh ya, tapi kita agak kelar-kelar, kita udah mundur 1 jam, sialan banget. Guys, ini apartemennya 2 kamar, sebenarnya sih 1 kamar dan ruang tengah nih, gua aku nggak pakai jilbab. Kamarnya tuh gede-gede banget. Tuh. Ada extra bed. Terus ini bathroom-nya lumayan gede. Gitu. Nih kamarnya, kasurnya. Tuh, nih. Si Cail. Nah, itu nih ininya. Pemandangannya nanti aku liatin. Ini dapat game console, terus ini smart TV. Saya lagi nonton Kabi. Nah, ini pemandangannya tuh menghadap Tun Razak itu. Tuh ada gunung. Panas banget, coy. Ini kayak baru mau pembangunan-pembangunan, terus ada apa namanya? Bangunan-bangunan jadul. Terus di situ tuh si wingseng-wingseng itu tuh tempat orang sarapan yang katanya tuh char kue tiaunya tuh seenak itu. Nah itu tuh mall yang tadi si TRX itu, Tun Razak itu. Terus di atasnya tuh ada tamannya gitu, ada outdoor taman gitu tuh, ada Balenciaga. Nah kita dapat si Patronusnya tapi kecil dikit, jauh, nanti gue tunjukin di kamar yang sebelahnya. Ada si tempat sepatu. Nah ini tuh ada mesin cuci. Dapurnya gede banget, sumpah cakep. Ada 2 tungku yang gede dan kecil. Tada. Nih kulkasnya juga gede, 2 pintu. Ini ada apa ya, tahu panci. Kamar mandinya juga gede-gede. Ini kamar mandinya baru dibersihin, belum begitu kering. Tuh, gede kan, lumayan. Ini sepupu aku gak pakai hijab. Ini ngeliatnya tuh, nah ini baru nih si Patronas. Tuh itu Fahrenheit Mall yang ada Uniqlo Cafe. Tuh itu Star Hill tapi tuh bagian belakang, jadi kita bisa lewat situ. Tuh kelihatan itu kolam renang. Nah ini si TRX itu sama ya. Tuh dia makan. Tuh langsung. Udah aku beli kopi guys, kopi mahal. Tapi apa rasanya? Nah ini meja rias, meja riasnya juga gede-gede lumayan tuh. Komplit kan, jadi kita bisa nyetrika. Nah ini juga jendelanya gede. Ini kasurnya. Jadi kayak di ruang tengah, tapi dikasih kasur. Bukan kamar-kamar banget, jadi 2 bed aja gitu. Plus extra charge. Tuh itu kayak masjid jame ya. Harusnya deket-deket gak sih mereka tuh. Panas banget sumpah, Kuala Lumpur 35 tadi, padahal kata pilotnya itu 28, tapi mungkin karena masih pagi. Dan Vilks-nya 36, 38. Nah ya pokoknya panas banget, mau pingsan. So gue mau istirahat dan mandi dulu. See you. Hey guys, tuh penampakannya. Alhamdulillah, walaupun dini hari jam 1 udah dandan, udah cakep, tapi ternyata tidak lonyot, tidak geser. Make up-nya bagus banget. Sumpah bener-bener udah almost 18 jam. Tuh, masih ada sisa-sisa highlighter, blush, eyeshadow. Padahal complexion-nya gak ribet-ribet banget. So happy. Terus mau ganti baju, mau mandi. Terus mau ke mall-mall lagi, karena tadi cuman ke TRX. Kita mau ke pasar seni. Gila, kalau kalian sering denger gue ngos-ngosan nih, karena
dorong stroller berat dan nanjak, say, miring-miring gak apa-apa ya. Tuh ada orang beli sendal durian, lucu banget. Mau pingsan guys. Pegangin dulu, oi, konten. Dia ke kiri. Ke pasar seni yang katanya murah-murah, ini elektronik sih. Tuh, warna-warni kamera yang keren. Itu souvenir dan lain-lain banyak. Bisa beli apa ya di sini? Foto aja. Ay, cepet. Udah mulai dari tadi. Ada. Biar ada, masa gue selfie mulu. Udah.